Hari ini saya berkunjung ke pabrik pembuatan mesin gilingan bakso di Madiun, Jawa Timur. Siapa yang gak kenal mesin giling daging bakso? Mesin giling daging bakso merupakan alat atau mesin yang berfungsi untuk menggiling daging dan mencampur adonan bakso. Di tempat ini membuat berbagai mesin pengolahan bakso seperti mesin gilingan bakso, mesin cetak bakso, dan masih banyak lainnya. Pembuatan mesin gilingan bakso tidak terbilang mudah, karena melalui beberapa tahap untuk proses pembuatannya. Mulai dari pengecoran logam, sampai pembubutan material logam. Mesin gilingan bakso sangat membantu untuk para pengusaha kuliner, khususnya para pengusaha bakso. Mesin gilingan bakso terdiri dari dua buah mesin yang dijadikan satu. Jadi mesin ini sangatlah fleksibel bagi para penggunanya. Rangka mesin gilingan bakso berbahan besi, dan meja mesin dilapisi plat stainless. Komponen mesin menggunakan puli berfungsi untuk penghantar daya. Dan gear nanas adalah bagian dari mesin yang berputar yang berguna untuk mentransmisikan daya. Penggerak mesin ditenagai menggunakan diesel dan juga dinamo listrik. Nah, itulah proses pembuatan mesin gilingan bakso. Dan jangan lupa subscribe channel ini, sampai jumpa di video selanjutnya.